Tahun baru, tahun 2019, kita nak bawakan lagi anda untuk kita terus nak mendapatkan inspirasi daripada orang-orang muda. Oh, hari ini betul-betul memberikan poin yang sangat baguslah untuk saya dan juga anda kan. Sebabnya pagi ini, tadi saya bersama dengan The Double A. Ya, sekarang ini saya bersama dengan seorang satu lagi A, tapi atlet lah. Sebabnya ini merupakan atlet yang telah pun berjaya mengharumkan negerinya dan juga insyaAllah terus dengan negara kita. Kalau anda sudah biasa dengan wajah ini, Azrin. Yang pernah menjadi dikalungkan sebagai pihak emas waktu Suma. Orang Terengganu ni. Apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih sebab bersama dengan kami. Kami di Smart Game Malaysia ni, Azrin, kami berbesar hati sebab atlet datang kat sini. Jarang atlet datang kat sini berlari. Tadi Azrin berlari datang sini. Tak kan? Sebab apa tu? Saya rasa kalau saya on the track dengan Azrin, my God. Azrin kat depan saya baru nak start kan semua. Azrin merupakan saya boleh angkat dia sebagai antara wanita lari pecut di negara kita. Ratu pecut istilahnya di sini. Sebabnya Bobo ini untuk ini yang berpagar. Yang ni. Ada gambar kita boleh tengok kat sini. Jadi pagar. Okey. Azrin sendiri dalam kategori apa? Kategori apa untuk ni? Untuk sukan. Yang mana? TV. TV. Apa untuk aktiviti sukan? Sumat untuk tahun 2018. 2018. Okey, 1889. Tadi Azrin tak nampak TV itu yang saya suruh tadi ni kan. Okey, 1889 kan. Okey. Berapa catatan masa waktu ni, Azrin? 1181. Oh, abang dulu pernah jugalah dapat 1339. Tapi kan kat sini preparation nak menjadi seorang juara itu, saya rasa benda itu boleh menjadikan inspirasi lah kepada penonton kita. Kan Azrin mula berlari ataupun menyertai dalam arena sukan ni sejak umur berapa? Sejak Dajah 5. Dajah 5? Ha. Siapa yang nampak potensi Azrin? Saya panggil Azrin ke Rin? Boleh belaka. Okey, nak panggil Rin ke Azrin? Yang mana lebih sedap? Azrin boleh. Azrin. Okey, macam Azrin, waktu tu siapa yang nampak potensi Azrin? Awal-awal, Dajah 5 tu, siapa yang nampak? Ayah ke? Coach ke? Cikgu ke? Ibu bapa dan cikgu coach lah. Oh, waktu tu dah berlari dulu dah semua kan? Okey, dan selepas tu apa yang berlaku peringkat seterusnya selepas mereka dah nampak Azrin ni boleh sertai sebagai pelari pecut? Lepas tu saya dapat tawaran untuk sekolah sukan. Okey. Sekolah apa? Sekolah sukan Bukit Nenah. Di Terengganu lah? Okey, selepas tu? Dan terus latihan? Okey, pencapaian ni terawal waktu sekolah menengah tu apa? Sekolah sukan tu? Sekolah sukan masa tingkatan 2, masa tu saya dapat pergi MSSM di Melaka dan masa tu saya dapat pecah rekod 100 meter bawah 15. Itu ingat lagi tak catatan masa? Tak ingat dah. dah lama dah betul lah. Okey, dan selepas itu Azrin terus kalau dari segi peringkat peringkat Malaysia sendiri bila ingat mula-mula apa terlibat? Ingat tak waktu untuk peringkat Malaysia, mewakili Malaysia? Little Athletic masa tingkatan 2. Tingkatan 2 tu? Little Athletic dekat Singapura. Dekat Singapura. Waktu usia yang sangat muda dah pergi untuk ke level antarabangsa ni semua. Saya rasa anda memerlukan kekuatan minda betul-betul kan? Tetapi disitulah peranan coach betul tak? Ingat lagi tak apa yang coach pesan kepada anda sebelum anda waktu berlatih? Apa yang selalu dia pesankan? Solat jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Jaga makan. Jaga disiplin. Itu memang selalu dia pesan kan? Okey, cerita pasal makanan. Makanan atlet. Apa makanan atlet? Saya nak jadi sihat. Saya mudah-mudahan doakan saya nak jadi atlet untuk tahun 2019. Apa rutin makanan seorang atlet? Banyakkan makan sayur, susu, yang benda yang tulang kita kuat. Oh, pantang ada pantang. Yang sehat. Ada pantang tak? Pantang. Pantang-pantang makanan. Budu.
Budut mana boleh terpantang. Mana boleh pantang. Salah tak ada. Nasi berlauk lagi tak boleh pantang. Kopok leko pun memang kena makan tau. Okey, dari segi apa nama rutin harian anda setiap pagi, sebabnya kami ni sebagai penyokong atlet-atlet Malaysia sentiasa mengharapkan mereka yang berjuang di atas track. Kita cerita mengenai track ni, sentiasa nak Azrin menang, sentiasa nak Azrin jadi nombor satu, jadi champion. Tapi kita tak nampak apa pengorbanan Azrin sebelum dia ada di track, betul tak? Apa yang awak terpaksa korbankan? Sekarang ni awak telah mengorbankan diri awak untuk berada dalam institusi sukan. Mungkin remaja-remaja lain dia tak ada nak apa, tak ada nak latihan semua kan. Apa pengorbanan yang boleh share? Masa dengan keluarga lah kurang. Jangan nangis, jangan nangis. Tak ada. Okay, lepas tu, masa dengan keluarga kurang. Adik-beradik berapa Azrin? 8. 8. 8 orang. Azrin yang ke? 7. Wow, semua tu pelari ke tak? Kakak adalah seorang dua, tapi dia MSN je lah. Ni Azrin, lihat kembali sejarah bermula. Jauhnya awak tinggalkan yang lain Azrin. Wah, apa rasa waktu tu Azrin bila awak dah berada di garisan penamat? Apa rasanya Azrin? Rasa tak sangka lah yang kita dapat nombor satu dan rekod lagi. Tapi latihan tu berapa lama awak nak set minda untuk awak memang dah set sasaran untuk awak nak jadi champion ke macam mana? Taklah. Try buat yang terbaik jelah. Try buat yang terbaik. Saya rasa itu poin yang sangat bagus. Azrin ni dia pemalu, tetapi kalau di track saya rasa dia dah tak ada malulah. Dia dah ready, on your mark, get set, go je kan. Oh hebat. Jadi Azrin, saya nak bagi Azrin ruang ni untuk nak bagi sedikit kata-kata motivasi kepada orang-orang muda kan. Kalau mereka rasa pemalu, kalau mereka rasa macam mereka apa lemah semangat, mereka rasa mereka tak boleh pergi jauh, apa agaknya yang mungkin Azrin boleh nasihatkan kepada anak muda, adik-adik kita kat luar sana? Jangan putus asa je lah. Walaupun kita rasa kita tak boleh buat, tapi kita jangan rasa give up dalam Betul. Jangan putus asa. Yang penting juga adalah doa, jaga solat, disiplin, jaga makan. Sebutlah nama coach awak yang awak paling kagum. Muhammad Nizam. Sekarang saya training dengan Coach Bala. Coach Bala. Terima kasih coach kerana melahirkan. Mudah-mudahan kita akan terus mendapat melihat apa kelibat anda di track selepas ini. Perancangan 2019 apa? Target saya untuk 2019 saya nak qualify untuk SEA Games di Filipina tak lama ni kan. Okey. Jadi selamat, maju jaya untuk anda. Semoga anda terus set mental, physical. Kalau rasa perlukan pakar motivasi di belakang, saya sudi. Itu. DM di Instagram dia kata. Okey, terima kasih Azrin, selamat berjaya. Terima kasih kerana mengharumkan dan menjaga nama Malaysia dalam atlet bidang kesukanan ini. Selepas ini kita nak bersama dengan Shu juga, sebab Shu juga akan